akan belajar tentang bilangan berpangkat dan akar bilangan. Kita akan langsung masuk pada soal. Diketahui, buka kurung X minus Y tutup kurung pangkat minus 4 per 5. Kemudian tanyakan, nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk akar. Nah, kita akan coba jawab. Pertama, kita harus ubah bentuk pangkatnya menjadi pangkat positif. Kita ingat, A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Kita lihat soalnya. X minus Y pangkat minus 4 per 5. Kita akan ubah pangkatnya menjadi pangkat positif, sehingga menjadi 1 per X minus Y pangkat 4 per 5. Nah, selanjutnya kita akan ubah bilangan berkepangkat menjadi bentuk akar. Kita ingat, A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N A pangkat M. Kita lihat soalnya. 1 per X min Y pangkat 4 per 5. Kita akan ubah menjadi bentuk akar, sehingga menjadi 1 per akar pangkat 5 X min Y pangkat 4. Nah, kita sudah dapatkan jawabannya. Maka dapat kita simpulkan nilai dari X minus Y pangkat minus 4 per 5 kalau diubah dalam bentuk akar adalah 1 per akar pangkat 5 dari X minus Y pangkat 4. Nah, demikianlah penyelesaian untuk soal ini.